jabatan, casing semuanya ini. Rumah mewah, mobil mewah, kelebihan fisik, casing dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu semua. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walaki yanduru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak butuh melihat paras wajahmu dan poster tubuhmu. Mau tampan kah, mau cantik kah, mau putih kah, mau kekar kah, Allah enggak butuh itu. Casing, judulnya sama, manusia. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Tidak ada perbedaan itu. Juga Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam, selain orang Arab, kecuali kepatuhannya kepada Allah. Makin patuh, makin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.